Makanya saya bilang presiden kita Pak Jokowi itu presiden gila juga. Wow, baik. Iya benar. Saya kemarin bilang waktu pelepasan saya bilang Pak, mudah-mudahan ini akan jadi kado terindah untuk akhir Bapak sebagai Bapak olahraga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah cukup lama vakum, akhirnya podcast Si Paling Sport kembali lagi. Dan edisi kali ini edisi yang spesial, karena kali ini adalah edisi jelang Olimpiade Paris 2024. Tentunya bersama saya Erlangga Wisnuaji dan rekan saya Mardika Utama. Nah, di edisi khusus menyambut Olimpiade Paris 2024 ini kita juga kedatangan tamu yang gak kalah spesial ya. Tamu, Seorang presiden. President of National Olympic Committee Indonesia. Salam olahraga. Jaya. NS Indonesia paling keren sedunia. Ketum KOI tidak lain dan tidak bukan Raja Sabta Oktohari. Apa kabar Bang? Baiklah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nih paling keren sedunia? Ya kan omongan itu doa. Ya kan, nah setiap kita omongin itu berarti itu juga kita berdoa. NOS Indonesia kompetisinya bukan sama saudara sendiri, tapi sama negara lain. Jadi kita harus jadi paling keren di dunia. Ah, ya, amin. Kan? Ya kan? Tinggal menghitung hari nih Mas Angga menuju ke Paris 2024. Ini juga gua keren dong. Ya dong. Wih, ya kan? Fit terus. Ya kan? Oke, ini kan produk baru nih. Tuh. Nah, ini ngomong-ngomong soal jersey-nya ini juga menarik ya. Kemarin baru di launching nih. Ini Vest. Oh iya, ini Vest. Kita kan komplit tuh Bang. Jersey, seragam, polo shirt, yes. T-shirt semua kan. Kayaknya jersey ini kan kemarin kebetulan saya juga hadir nih di reveal. Acaranya unik kan Bang. Kalau biasanya cuma launching biasa, ini dikemas dalam apa pameran seni, pameran seni, ada karya seni. Terus ya, juga desainernya juga putranya Pak Prabowo Subianto di itu bonusnya. Bonusnya. Itu bonusnya. Tapi gimana seorang Didit setuju? Apa nih cerita di balik itu, siapa yang bujuk, kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba kali ya, gimana sih Bang kok tiba-tiba Didit nama desainer? Jadi milihnya bukan milih Didit, kalau saya itu milihnya milih Anin. Jadi chef de mission-nya Anin gitu sebagai ketua akuatik, dan ya kita sama-sama tahu lah Anin kinerjanya selalu maksimal. Dia sahabat saya dari kecil juga, seorang ketua dari cabang olahraga, aktif di olahraga, aktif di usaha. Jadi kira wah pas nih gitu kan. Kalau dulu 2012 Erick Thohir, 2016 saya, 2021 Rosan. Kalau Erick waktu dulu dari basket, saya dari balap sepeda, Rosan dari angkat besi, nah sekarang dari akuatik Anin. Gitu. Setelah itu duduk sama Anin, dia bilang kita nggak boleh tanggung-tanggung ini bro, gitu kan. Gimana kalau kita libatin desainernya yang internasional? Siapa? Didit. Bilang, aduh mau nggak? Ya udah kita bujukin sama-sama. Saya sama Anin waktu itu ketemu sama Didit, datang ke rumahnya, kita jelasin. Nih loh, ini adalah platform pemersatu bangsa. Kita demi merah putih. Jadi memang sejak awal dia tertarik dengan tagline kita menjaga merah putih. Gitu. Setelah itu dia bilang, dan biasa kalau kita kan kalau mau ngejerumusin orang ke orang ke olahraga ini kan bahasa harus selalu Bang ngejerumusin. Iya kan? Bahasanya ngejerumusin orang ke olahraga. Olahraga itu harus dijerumusin enggak? Ya kan? Enggak bisa kalau diajak aja orang agak malu-malu, tapi kalau udah dijerumusin dijorokin ya Bang. Pasti enggak bisa berhenti, ya kan? Apalagi komunitas juga komunitas olahraga kan, orang tuanya kan Pak Prabowo itu kan satu-satunya presiden internasional federasi yang ada di dunia dari Indonesia, ya kan? Yaitu pesilat. Kita satu-satunya nih gitu, dan spiritnya pasti sama lah gitu kan. Dan ketika dibilang menjaga merah putih, apa merah putih ini merah putih, doktrin merah putih itu masuk terus kan. Merah putih, jadilah merah putih kan. Kan berkibarkan bendera gua merah putih, karena memang semangatnya itu adalah bagaimana kita bisa mengibarkan bendera merah putih sesering mungkin, dan yang paling utama itu mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang. Ini dari dulu dia orang suka terbalik. Kita harus kibarkan bendera merah putih dan kita kumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, cita-cita harus dibalik sekarang. Kumandangkan lagu Indonesia Raya, baru kibarkan bendera merah putih. Kenapa? Kalau merah putih itu bisa perunggu, bisa perak, bisa emas. Ya. Tapi kalau Indonesia Raya, mas udah mutlak pasti emas. Dan kalau Indonesia Raya dikumandangkan,
ketika bendera merah putih berkibar, itu pasti bercucuran air mata di mana-mana itu. Asli itu. Nah, lagu itu mampu untuk buat orang nangis dari seluruh Indonesia loh. Di seluruh dunia, orang Indonesia yang ada di seluruh dunia. Nonton itu, TV aja tetap nangis iya, ya. Kaca-kaca dan loh, gak harus di Indonesia. Karena waktu kayak di Tokyo kemarin, saya dapat teman-teman yang tinggal di luar Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Begitu lihat berita, terus lihat di... Padahal udah rekaman itu masih tetap meneteskan air mata. Kenapa? Karena disitulah kecintaan kita sama Indonesia. Nah, setelah doktrin yang begitu banyak di setelah dijerumuskan itu, respon pertamanya Mas Didit gimana nih sebagai orang yang mungkin fashion designer tapi kan tidak banyak berkecimpung di olahraga gitu, di fashion olahraga. Mungkin satu ketantang ya. Karena saya hati-hati banget, saya bilang gini. Tapi langsung positif okay, atau ada ragu-ragunya dulu tuh dulu? Kemarin ya. Kalau barang baru semua orang pasti samalah responnya. Ini ada apa nih? Ini apa nih? Terus gimana nih? Tapi saya kagum lah gitu, artinya responnya itu tadinya gini, gue juga deg-degan bos ya kan? Nanti kalau tiba-tiba dibully kayak zaman saya dulu kan 2016 kan saya dibully tuh gara-gara baju salah judul itu kan. Tapi dia bilang, saya bilang, Dit sebaiknya jangan pakai nama dulu, pakai institusi aja, saya bilang gitu kan. Paling enggak supaya ini, oh enggak, kita kerjakan secara profesional katanya. Kan, dan dia kan memang profesional, ini bukan bidang gue bro, jadi gue gak paham gitu kan. Jadi waktu gitu, waktu dia bilang tergantung delivery-nya, ya ini yang kita lakukan. Jadi semuanya itu bagian dari, dan saya bilang fully, kalau gitu it's yours gitu kan. Jadi saya juga gak mau ikut sesuatu diskusi yang saya gak begitu paham gitu kan. Dan ini dunianya dia melibatkan banyak, responnya sangat positif lah, alhamdulillah. Begitu bajunya keluar, dengan segala macam keterbatasan. Jujur aja, dari 100%, ini boleh dikonfirmasi nanti kapan-kapan sama Didit, itu sebetulnya porsi yang bisa diutak-atik itu cuma 30%. Karena banyak banget batasannya. Maksudnya gimana bang? Kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kan tadinya idenya 100% nih. Ternyata kepotongnya itu 70%. Wah, yang karena, bisa diakomodir cuma 30% dari cuma 30% Didit, karena satu, waktu, terus kedua, apa aturan gitu. Apa segala macam, tapi paling utama waktulah gitu. Waktunya waktu itu udah mepet sekali, dan kita dapat karena kerjasamanya sama Lining ya gitu kan. Lining juga punya deadline untuk produksi gitu kan, dan kita harus pilih-pilih ini barangnya juga, pilihannya hanya ini gitu. Berapa lama tuh prosesnya dulu Mas Didit sampai menyelesaikan desainnya itu? Cepet banget. Dari lo ngomong sampai akhirnya jadi tuh barang gitu. Cepet banget, paling 2 bulan kali. Oh 2 bulan? Oh, iya, paling 2 bulan kali. Gua rasa kurang lebih gitu. Ya, tapi ya betul ya 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan. Cepat ya bang ya? Udah cepat. Dengan keterbatasan yang utama waktu itu, cuman ya ini, bahasa ngejorokin tadi kan. Masuk itu, adrenalin keluar. Orang kalau adrenalin udah keluar di olahraga ini, gitu kan, itu nggak bisa dibendung tuh. Tadinya kan, dia dari awal dibilang ya, sebagai desainer internasional, profesional pula gitu kan, otomatis komparasi nggak bisa seperti desainer ecek-ecek. Gitu, kalau desainer ecek-ecek kan bawaannya mau tampil lah, mau apa gitu kan. Kalau ini nggak, dia bilang, kan kayak Ralph Lauren aja mendesain tim Amerika, dia nggak perlu datang ke sana gitu kan, cukup desainnya aja gitu kan. Atau Armani gitu kan, Itali kan bukan Armani yang ngomong langsung, gitu, segala macam gitu, itu cukup ini aja. Dan menariknya nih, setelah di launching ini tidak ada gejolak. Kita tahu ya, beberapa waktu lalu. Sorry, kita nggak menggunakan kalimat launching. Reveal. Ya reveal, kan? Reveal, kenapa reveal? Itu kayak reveal the magic. Jadi kan membuka kira-kira. Kayak cara sulap. Iya kan, gitu kan. Akhirnya terungkap. Akhirnya gitu, terungkap ya, gitu. Dan pada situ surprise effect itu, orang Indonesia itu kan seneng gitu. Ya, itu. Yang surprise, yang positif. Dan ternyata itu komparasinya bukan sama negara kita sendiri, tapi dengan negara-negara lain. Kebetulan alhamdulillah penerimaan kita, dan sekali lagi saya akui delivery-nya tuh pas, tepat. Jadi proses delivery-nya dengan menggandeng institusi lain yang lebih capable. Kalau saya nggak punya kemampuan mikir gitu, nggak. Kita waktu reveal itu, kita bersama-sama dengan bazar. Siapa bazar? Memang media yang memang kompetensi mode, dia untuk melakukan itu gitu kan. Kita kan nggak kepikiran ke sana. Tapi benar loh bang, gue datang kan waktu di reveal jersey merah putih itu. Anyway kita nih ngomong gue, lu cuek aja ya gitu. Gue tadi saya gitu ya. Cuek aja lah ya. Soalnya patah-patah ntar gue. Kesan pertama gue tuh, gue gitu bang, ini
niat nih bikinnya nih, karena buklet foto-fotonya tuh ini orang ya emang kerjaannya di dunia fashion, tapi, dan foto-foto hasilnya tuh niat kan, ya beda gitu. Bener, tapi kan gini, lo kan tadi bilang yang sebut itu Didit anaknya siapa kan, gitu. Gue langsung bantah itu bonus gitu, karena gue justru melihatnya sebagai profesional. Dan pada saat pekerjaannya pun, jangan kan gue lah gitu ya, kalau gue okay lah, gue kan mungkin ketua Komite Olimpiade. Sama teman-teman yang kerja, itu dia sangat terbuka untuk menerima input. Jadi dia punya ide apa segala, dibuka dulu, ini gimana nih, okay gak gitu, ini kira-kira bisa gak gini, ini bisa gak. Jadi gue lihat, wah ini gue belajar banyak nih, kalau gitu gue bilang, bro jangan jauh-jauh lagi deh kalau gitu, masih banyak nih PR. Itu loh, itu udah lo jorokin, terus ya, enggak, maksudnya dijorokin gak nih, di situ dulu lah, kan gitu kan. Dan benar, pada saat masuk, dia bilang memang harus ada yang diperbaiki nih, gitu kan. Dan saya kasih kesempatan. Kayaknya adrenalin udah mulai masuk. Mudah-mudahan bertahan di olahraga, ya kan. Kayaknya udah nyampe ke sana. Dan waktu masuk, bukan hanya sebagai desainer. Tapi sekaligus sebagai sponsor. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, itu. Kan dia dengan foundation-nya Didit ya? Ya, itu foundation. Itu sponsor itu maksudnya mensponsori tim Indonesia nanti di Paris? Atau gimana bentuk sponsornya gitu, Bang? Ya, jadi waktu pertama, saya nggak ada bayangan bahwa ada foundation-nya. Kita approach orangnya sebagai desainer, karena saya butuh namanya, saya butuh kreativitasnya. Bukan saya lah, ini kita. Kita butuh namanya dia, kita butuh kreativitasnya. Bonusnya tadi juga luar biasa gitu kan. Bonusnya ada bonus kan ini kan gitu kan. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Kita datangnya bertubi-tubi tuh. Jadi begitu pas masuk, dia bilang, oh nggak, ini kita beresin semua. Mulai dari aktivasinya, mulai dari sampai photoshootnya, penggunaan talentnya. Bahkan, iya, bahkan barang-barangnya itu semuanya di... ambil sama yayasannya, nanti untuk didistribusikan dan juga untuk dijual, untuk kembali lagi kepada atlet. Jadi nanti barang-barang produknya kan, kalau biasanya kalau kita dapat sponsor dari satu produk, kita dikasih tapi kita nggak terima apa-apa gitu kan. Mungkin dia kasih apanya, tapi kalau ini dari penjualannya pun itu kita dapat royalti. Jadi ini bisnis modelnya, ini kerjasamanya baru gitu. Dan ini bisa akan jadi template untuk yang lain, karena biar bagaimana pembinaan prestasi olahraga itu kan selalu butuh apa, bensin gitu, butuh cinta. Ujung-ujungnya duit. Dan ini cinta. Ya. Tapi ya, cintanya goyang-goyang. Ya kan, ini kan cinta deh. Cintanya goyang-goyang. Dan itu dilihat paling enggak ada kontribusi. Gitu. Jadi sebagai sponsor dan betul-betul saya ngerasain lah memang. Ya namanya profesional, kalau profesional kan beda lah gitu. Berarti ini dijual untuk umum kan, karena pas di review itu kan orang banyak yang komen kalau di sosial media, oh bisa beli di mana, itu dijual untuk umum. Dijual untuk umum, dijual untuk umum. Tapi nanti waktunya ditentukan gitu. Kalau sekarang sekarang eksklusif. Kenapa? Karena ini hanya untuk fokusnya biar ke. Nah untuk bagian-bagian ini kita belajar dari Didit lah gitu. Jadi kita kan maunya ya udah sekalian gitu kan. Makin banyak orang yang pakai makin seneng gitu. Oh dia bilang enggak, jangan. Strateginya biar beda. Fokus sama atletnya. Walaupun jadi ketika, next-nya akan di... Ya, nanti begitu ini baru ya, proses jual, proses apa itu pasti terjadi lagi. Tapi sekarang, laku lah kalau dijual untuk umum sih, Bu. Yeah. Apa, pasti orang mau beli lah, Bang. Ini mulai sedikit diambil apa enggak? Iya! Yeah. Yeah. Belum, pelan-pelan dong. Mulai sedikit kalau gue taruh ini, ini. Tapi besok mau gue tandain lah di sini, ya kan? Gue bondin nama gue gitu. Ntar foto face lepas, Bang, ya, foto bareng. Ntar pas foto face lepas dulu. Ya, boleh. Ambil. Mau tidur lepas, besok ambil lagi. Copet detektif di sini, soalnya. Jadi kayak apa... kayak hari ini sama kemarin pada saat pengukuhan saya menggunakan ini gitu kan. Terus pada saat pelepasan itu baju hitam. Terus ada lagi, ada baju yang didesain khusus untuk medali. Untuk ini, pengalungan medali? Untuk medalis. Oh. Untuk medalis. Artinya baju itu, jadi pasangan baju itu hanya untuk para medalis. Dan yang boleh memiliki hanya medalis. Oh itu eksklusif. Eksklusif banget ya. Banget gitu kan. Tapi jadi keren kayak, sih idenya tuh, nggak kepikiran sih. Bukan bro, menurut gue sih, gue bilang, wah gila ya, betul juga gitu. Tapi kemarin pas dia cari reveal, diliatin gak? Enggak. Ada, ada fotonya ada. Oh ada fotonya. Fotonya ada gitu. Gitu, fotonya ada, tapi itu memang khusus untuk medalis.
Nah itu medalist. Itu keren sih, gimana kita nungguin, kan kita pastinya optimistis dong, Indonesia bisa meraih medali, mau emas, perak, perunggu, emas lah. Iya, pokoknya dapat banyak emas, banyak perak, banyak perunggu. Dan gitu. Yang ditunggu lagi, ya gimana tuh jersey khusus untuk para medalis itu Bang? Makanya kita pakai tagline tema yang kejutan itu, gitu kan. Ya kejutan-kejutan gitu. Dan ini di Olimpiade-Olimpiade sebelumnya belum pernah terjadi? Enggak pernah, Bos. Kita kerja sama desainer baru ini aja kalau saya. Karena saya 3 kali Olimpiade. Okay. Itu Olimpiade yang waktu itu saya 2016, waktu itu NOC-nya Pak Erik. Yang kita misah di airport ya? Ya. Gak tau kan, abis namanya mau terusin. Banyak cerita. Pakai jersey gak boleh main. Jangankan jersey yang lain juga hilang. Pengalaman buruk nih kayaknya nih. Pengalaman manis. Rasanya manis gak? Manis. Gulanya tinggi soalnya itu. Udah Bang, udah lebar mana-mana. Ini ngomong-ngomong jersey tadi udah oke, desain semua udah paling keren sedunia nih. Sebentar, gue ada satu lagi mau nanya. Kan kita pasti defile dong Bang. Nah ini kita jersey seragam udah keren. Defile ada kejutan lain kan nih untuk kontingen kita? That's another kejutan lah untuk gue. Dan sama di desainernya? Iya, masih Didit. Dan dia bocoran dong Mbak. Bocoran yang nggak ada yang tahu nih. Gue cuma cerita di sini aja. Apa, gimana? Tiba-tiba gue ditelepon sama Didit. Dia bilang, bro, katanya, lo nanti pembukaan pakai baju apa? Gue bilang, ya belum tahu, mungkin batik. Karena gue mikirin kalau di Olimpiade itu, gue berusaha semaksimal mungkin menampilkan budaya Indonesia. Nggak perlu gue pakai jas-jas kayak orang lah, panas pula gitu. Bulan Juli gitu kan, Summer Olympic gitu kan. Tapi gue berusaha untuk tampil Indonesia. Gimana kalau gue yang buatin? Oh dia nawarin nih sekarang nih. Gue langsung bilang, gimana kalau gue dengan senang hati? Gimana kalau gue dengan senang hati? Ada yang mau ngasih ya kan? Desainer profesional pula ya kan? Berarti ngejerumusinnya sukses loh. Iya. Oh iya, sukses banget. Gue ngejerumusinnya harus gue akui, gue bangga gue ngejerumusin sukses banget. Karena bukan hanya itu, jadi dia melibatkan profesional-profesional, dia melibatkan seniman-seniman, which is semuanya gua nggak keluar uang, itu paling sukses bro. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa keluar uang itu sukses. Dan orangnya melakukan itu dengan senang hati. Gitu. Jadi dia bahkan bawa tim ke sana khusus untuk persiapan itu. Effort seperti ini, mohon maaf nih, makanya tadi saya bilang anaknya Pak Prabowo itu bonus gitu. Karena apresiasi kepada pribadi itu menurut saya jauh lebih penting. Gitu. Lo mau anaknya siapa aja bos, kalau nggak punya dorongan seperti itu nggak akan tergerak. Gitu. Mau anaknya siapapun, tapi dengan melakukan itu kita tahu bahwa ini akan menjadi baik untuk mendorong paling tidak stimulan untuk prestasi olahraga kita ke depan. Kita butuh orang-orang seperti ini. Mohon maaf, quote unquote kita butuh orang-orang gila seperti ini ya kan, seperti kita sama-sama diskusi gitu. Orang yang bertahan di olahraga itu cuma orang-orang gila, gitu. Ya makanya saya bilang presiden kita Pak Jokowi itu presiden gila juga. Wah, klik bait. Iya benar. Ntar gue potong nih, Iya benar. Karena dia presiden yang gila olahraga. Oh. Dan bukan gila, gila banget sama olahraga. Gila banget. Dukungannya gila gitu. Dari pertama sampai terakhir nggak pernah ada kata enggak kalau ngomongin olahraga. Pak Jokowi itu paling gila olahraga. Dan saya, orang waktu itu kan pernah bahasa itu dibilang, saya bilang Pak Jokowi itu sama kayak kita, sama-sama orang gila, gitu, gila olahraga. Gitu. Saya kemarin bilang, waktu pelepasan saya bilang, Pak mudah-mudahan ini akan jadi kado terindah untuk akhir Bapak sebagai Bapak Olahraga Indonesia. Olimpiade Paris. Gitu. Nah, ini kan... Mudah-mudahan ini akan menjadi Olimpiade sebagai kado terindah karena di pengurusan terakhirnya. Gitu. Amin. Saya juga berharap dengan dengan dorongan, dengan perhatian yang diberikan, sekaligus juga keterlibatan Didit dengan foundation-nya, ini juga membuat presiden berikutnya yaitu Pak Prabowo itu bisa lebih dekat lagi sama kita masyarakat olahraga Indonesia, karena kita perlu. Negara itu tidak bisa berkembang kalau pemimpinnya, kalau maksudnya di olahraga ya, negara itu, kita itu nggak bisa berkembang di satu negara kalau pemimpinnya nggak support, gitu. Jangankan daerah deh gitu. Kalau daerah pemimpinnya nggak support ya tetap nggak bisa. Gitu. Nah, kalau negara kita, kalau pemimpinnya nggak support ke olahraga ya susah. Nah, tapi ini saya merasakan betul gitu bahwa sampai kemarin pun di pas keluar dari istana itu ada kesempatan saya bicara sama Pak Prabowo gitu.
mendoakan secara langsung gitu, sampai angkat tangan. Kita doa katanya gitu. Saya bilang kita doa Bapak sehat dulu deh gitu. Ya supaya bisa apa betul-betul maksimal nanti menjagain kita semua. Flag carrier siapa sih ntar Bang pas defile? Bisa kali bocoran dikit ya. Enggak, udah gua kasih tahu juga. Lu aja telat kali. Aduh. Eh? Apa? Di tibas belum belum ada. Belum ada ya? Ah, belum ngasih tahu. Ya udah kalau gitu masih rahasia, Bro. Dari cabur apa deh? Apa? Dari cabur apa? Dari cabur yang baru pertama kali tapi udah lama. Oh, senam. Bener kan gua? Tapi udah lama. Panjat tebing. Maksudnya surfing. Iya. Satu satu. Lah, gitu, gini, gini. Nah, cabur yang pertama kali tapi udah lama. Ya. Pertama kali di Olimpiade, ya Rifda doang. Enggak. Tapi udah lama. Maksudnya udah pertama kali tapi udah lama gitu. Pertama kali tapi udah lama. Kan? Riddle. Ya kan nih. Pertama kali udah lama, bantuin gua lu aja, diem aja. Ya, dari 12 kalau gua kasih pertanyaan yang gampang dijawab, ya gua gak pantas lah duduk jadi kayak gitu. Ya gua harus bikin pusing dulu, ya kan? Pertama kali tapi udah lama. Berarti gak pertama kali dong, Bang? Iya, kan kalau udah lama bisa dibilang pertama kali. Soalnya gua lihat berita-berita rata-rata pertama kali sejak. Ya, berarti kan? Berarti dulu udah pernah. Judo terakhir loh. 2012. Panahan. Lumayan sering. Panjat tebing, ada desak, ada fender. Ya. Abis nih waktu kita tebak-tebakan. Jadi kita biarkan saja itu jadi kejutan ya. Enggak, gue kasih tau lah. Titit! Ya, disensor sama lu. Iya lagi. Gue ngomong dengan sensornya kan. Enggak, gue sebelah tit! Aduh, parah lu gak. Gila, sensor manual. Sensor manual. Okay. Tapi komposisinya, komposisi ini nanti kan banyak yang baru-baru nih, gitu. Jadi banyak yang baru-baru, ini akan jadi pengalaman yang luar biasa. Olimpiade itu harus bisa jadi etalasenya Indonesia. Karena Olimpiade ini kan mestinya jadi platform. Olimpiade ini kan ajang multi-event paling prestisius di dunia. Yeah. Ini waktu dia pembukaan, semua mata akan ngeliat ke sana. Gitu. Dengan segala macam dinamika lucu juga. Gue baru sadar, setiap Olimpiade itu selalu ada masalah. Di kitanya apa di tuan rumahnya nih? Di tuan rumahnya. Setiap Olimpiade. Coba inget-inget deh. Tarik mundur ya kan? Okay. Sekarang nih. Jangan mundur dulu, sekarang dulu. Sekarang kan gue gak tahu Bang. Apa Bang? Yang menurut lo, kok gini amat ya Paris ya? Iya, secara persiapan kita agak deg-degan, banyak deg-degannya. Kenapa Bang? Ya kalau kesiapan dibandingkan sama Asian Games, kita jauh lebih siap dari mereka. Asian Games, Asian Para Games lah. Ingat gak waktu itu ketuanya siapa itu? Iya. Asian Games, Erik, ya kan? Erik Thohir. Asian Para Games? Para Games siapa ya? Itu adalah gitu. Adalah, udah gak usah ngomongin lah Bang. Kesiapan kita itu jauh lebih baik daripada Paris ini. Serius Bang? Iya, saya terakhir ke Paris itu bulan Mei, masih belum ada apa-apa. Di sana gitu. Nah, semua atlet udah sempat ngeliat Bang? Sempat dong, sempat sana. Belum ada apa-apa juga. Dan itu kan orang menyulap tempat produksi film jadi atlet village. Iya, belum ada apa-apa juga. Enggak ada AC benar tuh Bang katanya di sana. Benar. Masa enggak ada AC, Bang? Ya, saya juga mikirnya gitu tadi ya. Tapi punya handphone kan? Punya. Ada bisa apa? Bisa googling kan? Bisa. Coba Google. Ingat kan kemarin yang terakhir gue baca nih Bang, kontingen Amerika itu sampai bela-belain bawa AC dari negaranya untuk ke Paris. Nah mungkin dia nggak punya Google itu. Coba Google dulu. Apa? Google, coba. Google ketik di Paris weather 17 derajat. Padahal jadi, lagi summer ya? Iya, jadi ternyata hari ini, kemarin itu titik paling dingin itu 12 derajat. Ya, terus paling panas itu 29 derajat. Which is masih sejuk kalau di kita ya. Kalau di orang Jakarta mah 29 mah. Jadi 12 derajat itu kita harus nyiapin selimut sama jaket gitu kan. Gitu kan, bukan AC. Oh, jadi pantesan. Jadi pantesan. AC, bukan ya. Karena ngirit ya, emang karena ngirit. Dingin di sana. Nah, tapi saya pun, kita dari Komite Olimpiade Indonesia, pada saat kita dengar itu nggak pakai AC, kita langsung mikir, waduh, gerah nih. Wah, parah nih apa segala. Tapi sekali lagi, Olimpiade itu selalu penuh kejutan. Gitu, waktu di Tokyo, kita bisa bayangin dengan COVID itu udah nggak ada lagi yang lebih ini dari situ. Tapi tempatnya di Tokyo. Bisa kebayang nggak kalau tempatnya bukan di Tokyo? Kita percaya Jepang dengan standar yang begitu tinggi,
Kita pikir wah ini pasti kalau Jepang apa segala macam tiba-tiba COVID, tapi tetap mereka bisa melaksanakan dengan baik. 2016 waktu zamannya saya di Rio ada Zika waktu itu, virus Zika ya, waktu virus itu. Zika. Terus pemerintahnya carut marut ya kan, gitu, isu keamanan yang paling tinggi soalnya seperti di Paris juga. Tapi bahkan di saat pelaksanaan semuanya seperti hilang, enggak ada gitu. Sama seperti London juga sama gitu. Nah, ya ini apa magical lah maksudnya kan, apa apa keajaiban atau marwahnya Olimpiade yang memang yang ke-33 ini dengan segala macam dinamikanya, tapi sekali lagi orang yang datang ke sana semuanya membawa aura positif. Semuanya membawa jiwa-jiwa sportivitas, tujuannya cuma satu. Cuma mau menang dan pulang untuk membanggakan masyarakat di negaranya masing-masing, mengibarkan benderanya, menyanyikan lagunya gitu kan. Dan spiritnya, nuansa Olimpiade itu selalu sama. Dan tentu Indonesia juga punya mimpi yang sama ya. Gimik-gimiknya dong, kita kan sebenarnya banyak yang istimewa juga kan bang, kontingen kita di Paris ini. Banyak yang baru, ya banyak yang baru. Coba apa sebutin, apa ada panjat tebing, ada senam, ada jangan apa lagi? Ada, coba jabarkan. Panjat tebing kenapa? Ya. Panjat tebing, ada 4 atlet. 4 atlet dan pertama kali yes. dipertandingkan di Olimpiade. Gue dites loh, ada siapa aja yang laki? Ada Rahmat Adi, ada Frederick Leonardo. Ada Desak Mandiri, ada Raja Salsabila. Ada yang lagi? Iya belum selesai gue. Senam. Eh jangan pindah dulu. Itu panjat tebing ada yang kurang tuh gimmicknya. 4? Iya, ada gimmicknya satu lagi. Apa tuh? Bahwa salah satu negara yang di ajang pertama kali diadakan di Olimpiade, semuanya lolos. Tapi karena maksimal cuma 2, iya. Jadi... Yes. Kalau maksimal 3, Indonesia 3. Iya. Masuk gitu. Lagi. Tapi karena ini maksimal 2, ya Indonesia cuma 2. Coba maksimal 3, Indonesia 3. Kiroma Katibin berangkat dia. Kiroma Aspar juga kan yang masuk ke besar. Terus lagi nih bang tesnya. Terus, lanjut. Senam. Rinda Irnanalisti pertama kali dalam sejarah lolos. Iya. Balap sepeda, Benjamin Van Aert. Pembalap Indonesia pertama sekaligus Asia pertama ya bang? Asia Tenggara yang lolos ke Olimpiade dari nomor Omnium, benar ya? Nomor paling sulit. Siapa lagi ya? Eko Yuli, 5 kali Olimpiade berturut-turut, di mana 4 sebelumnya selalu berhasil memperoleh medali. 100! Dan mudah-mudahan di Paris ini bisa emas ya? Iya, betul. Siapa dari... lagi? Dan selain Eko Yuli ada juga Rizky Juniasa. Ada Amel. Ya. Rizky ya, pertama kali juga. Ya. Judo, setelah terakhir tahun 2012. Mas Maharani bisa tampil di Olimpiade. Dan uniknya bang, lo tau gak nih bang? Pelatihnya adalah? Si Desta. Itu adalah pejudo kita terakhir yang tampil di Olimpiade London 2012. Cik, keren gak gue bang kapal lo? Baru tau kan bang? Enggak ya? Apa lagi? Tauan dia. Apa lagi? Gimana sih apa lagi ya? Judo udah. Panahan. Panahan ini juga menarik nih. Tiga serikandi terulang lagi 1988. Betul ya. Gimana kan? Panahan? Lu satu pria. Pria. Betul. Ya, tapi tiga serikandi itu ceritanya kembali lagi gitu. Ya kan? Ya. Kan kita kan tahu semua nih ya. Mungkin ada yang nggak tahu nih kan bahwa cabang olahraga panahan itu adalah cabang olahraga pertama yang meraih medali bagi kontingen merah putih di Olimpiade Seoul tahun 1988. Perak. Bukan emas. Tapi itu sejarah karena ada siapa aja coba? Ada Lilis Handayani. Betul. Almarhum Kusuma Wardani dan Nur Fitriana Saima. Yang saat ini juga menjadi pelatih kontingen panahan. Demikian para pemirsa dari Cerdas Sporty. Iya, saya bersama para tamu saya ini, ya kan? Gak diragukan ya bang, ya? Tahu dong. Jadi gimana ceritanya bang, kalau panahan di 2024? Kita kan panahan nih cabur pertama, cuma udah lama tertidur nih. 36 tahun berarti. Cepet dong ya. Iya dong, matematika saya bagus. Ya, mungkin udah waktunya bangun kali ya. Gimana bang, ada cerita apa nih bang dari panahan? Ada harapan, ada potensi ya. Gitu, ada harapan, ada potensi. Karena terus terang, saya selalu bilang sama teman-teman di panahan itu, kalau Indonesia mau dapat emas gitu, waktu tidur itu nonton film K-pop, film Korea ya kan, supaya mimpinya Korea, nanti pas bangun tidur gitu harus Korea lagi. Oke, kalau panahan pria itu mindset harus Korea. Karena memang itu kayak benteng. Jago banget. Lawan paling berat nih. Untuk selalu Korea ya, dari tahun ke tahun. Iya, Korea.
Yang kedua ada India, terus ada juga Spanyol apa satu, saya lupa yang satu. Tapi yang pasti Korea, India itu yang berat, dan dua-duanya itu ada di Asia. Nah, kalau wanita ini lebih fleksibel, potensinya, peluangnya lebih ada gitu. Jadi besar gitu. Ya, lebih ada dan lebih besar yang kita lihat kemarin, katanya orang secara mengejutkan. Katanya kan bahasa gitu, secara mengejutkan tim recurve putri lolos. Clickbait itu Bang, clickbait. Iya kan? Nah, saya lihat ini mengejutkan dari asal kata kejut. Oh, berarti ini another kejutan. Gitu. Kan kita pakai tagline kita kejutan itu kan gitu. Oh, berarti ini kejutan yang lain. Kejutan itu sudah diberikan di beberapa signal, kejutan dari Rifda tadi, kejutan dari Bernard, kejutan dari Eko Yuli. Eko Yuli waktu itu kita pikir udah gantung. Tapi ternyata dia bilang enggak, saya terus gitu. Terus ya yang lain-lain dari panjat tebing, nah sekarang dari panahan. Mudah-mudahan ini semua menjadi harapan. Ini semua menjadi, ketika kita omongin, menjadi doa. Karena gini, kalau orang saya tanya sama saya, Bang, harapannya apa, apa sih gitu? Apa yang dilihat gitu? Saya bilang, ya, saya pengennya kalau bisa semuanya dapat medali gitu. Ada nggak sih cabur andalan? Semua cabur yang berangkat ke Olimpiade, semuanya andalan saya gitu. Kenapa? Karena semuanya udah menang. Untuk lolos kualifikasi ini bukan... Bukan game, bukan SEA Games, apalagi PON gitu kan. Ini clear gitu bahwa ini proses multi-event yang paling tinggi di dunia, yang butuh kualifikasi, kualifikasi juga sangat ketat, sangat diatur gitu. Dan di sini yang terbaik akan tampil dan menang kalau dia memang punya peluang. Dan semuanya itu yang datang ke sana tujuannya untuk menang. Jadi ketika kita siap-siap, kita dorong atlet kita, ya negara lain juga begitu. Sama ketika Indonesia panjat tebing speed climbing ini, kita speed climbing ini the best of the best juga kan, muncul kan ada Indonesian final, ada apa, udah sering gitu. Juara dunia terus. Tapi negara lain juga begitu, saingan gitu, kejar-kejaran. Ya. Sekarang ada Amerika, ada Cina, terus Indonesia masih tetap teratas gitu kan, tapi tetap lombanya per second, bukan less than second gitu kan. Sekarang udah 4 detik loh. Ya. Kualifikasinya itu bukan 5 atau 6 detik. Makanya lagi, saya bilang, yang kita perlukan sekarang, yang kita sangat perlukan adalah doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kekuatan latihan, kekuatan apa yang lain-lain udah kita iniin. Sekarang kekuatan doanya, kuat-kuatan doa nih gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi, anything could happen. Banyak banget, apapun bisa terjadi. Yang namanya speed climbing gitu, amit-amit gitu ya, orang lain tuh bisa kepleset. Iya, kepleset tuh gue bete banget tuh kalau nonton. Kalau kepleset gitu apa segala macam, mau apa? Coba. Itu kan ceritanya per second gitu. Itu hanya bisa diselamatin sama kalian, kita nggak mungkin kita di situ. Kita cuma bisa, yang kita sumbangsi kita, sponsornya udah nggak masuk. Yang masuk cuma doa. Gitu, makanya saya bilang, saya berkali-kali dalam setiap kesempatan, kita mohon doa dari masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya para atlet ini diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk menang. Oke, dari 29 atlet, 12 cabur ini kan tadi Bang Okto semua bilang ya, kita semuanya punya potensi, punya plus peluang. Plus 6 wasit. Plus 6 wasit, iya. Jangan lupa loh, ya, sebutnya kan. Aman. Karena ini pertama kali juga. Gitu. Jadi 2016 saya cuma 2 cabang olahraga, 2021 itu cuma 4 cabang olahraga. Nah sekarang ada 6 cabang olahraga. Itu prestasi loh. Ya. Nggak boleh lupa itu. Nah dari jumlah-jumlah itu, jumlah 29 atlet, 12 cabur dan 6 wasit, termasuk itu ya, wasit juri, negara menetapkan target nggak? Kalau hitung-hitungan prestasi, karena kita di Tokyo udah dapat 5 medali ya, di urutan 55. Ya kalau Pak Presiden, kemarin pada saat pelepasan, kan Presiden kalau pelepasan kan suka ngomong sesuatu tuh gitu. Tapi diam-diam masih target gitu ya. Ya. Bapak beliau tiba-tiba gitu. Plek gitu keluar kan. Tapi kalau untuk Olimpiade enggak. Karena beliau juga mungkin punya gambaran bagaimana sulitnya untuk bisa lolos ke kualifikasi Olimpiade. Dan kalau kita lihat statistik di Asia Tenggara aja gitu, enggak banyak negara yang dapat medali emas. Maksudnya. Indonesia sama Filipina sama besi itu, Thailand dapat ya? Saya enggak ingat Thailand dapat. Kalau besi kok enggak sama boxing. Sama boxing. Dan menariknya di Olimpiade kali ini juga 29 atlet itu menjadi jumlah terbanyak ya dalam 2 dekade terakhir gitu. Dalam 2 dekade terakhir di ikut sertaan Indonesia di Olimpiade. Betul.
Artinya ya, peluang juga harusnya lebih banyak dong. Nah itu kejutan juga kan gitu. Ya. Kan jumlah atlet nggak signifikan sama ini ya. Kalau saya lihat, kalau jumlah atletnya ya badminton dulu 11, sekarang 9. Turun. Ya, gitu. Tapi kalau dilihat dari potensinya, potensi medali itu datang dari bukan hanya satu cabang olahraga. Tapi beberapa cabang olahraga yang lain, gitu kan. Enak kan ngomongnya. Beberapa cabang olahraga yang lain. Rio Waida. Ya. Rio Waida itu, ini atlet yang tantangannya paling berat. Tapi memang itu udah pilihan hidupnya lah. Surfing itu tandingnya di Tahiti. Iya. 18 jam dari Jakarta, 22 jam dari Paris. Dan begitu sampai di sana, itu harus naik kapal, itu ke tengah laut setengah jam minimal. Tergantung kapalnya berapa cepat gitu. Gitu. Setengah jam. Nontonnya pun nggak bisa dari darat, harus dari laut. Bayangin effort yang begitu besar itu diberikan sama seorang Rio Waida dan potensi medalinya sangat tinggi sebenarnya. Iya, dan kalau kita lihat perjuangannya Rio Waida di selama championship tour juga gila ya. Dia ngelawan server-server dunia yang akhirnya Rio Waida kan memang pro di dunia memang pro dia. Dan satu-satunya di CT ya. Kita ngomong seperti itu tapi negara lain pun ngomong seperti itu terhadap Rio, aduh kita harus ngadepin Rio Waida nih gitu. Sama kalau untuk itu dia salah satu yang ditakuti di dunia. Untuk lawan-lawannya dia sangat dihitung lah gitu ya. Tapi Bang, ini kan kalau sepanjang kita keikut sertaan Indonesia di Olimpiade kan baru 92 ya kita dapat lebih dari satu emas dari Susi dan Alan. Susi Alan. 2024 ini, gue dulu deh ya, gue sih cukup optimistis nih bisa lah nih. Kayak minimal menyamai prestasi di 92, syukur-syukur lebih. Kalau Bang Otto sendiri dengan tadi Bang Otto bilang kan, nggak hanya satu cabang olahraga aja nih yang jadi andalan nih, ada beberapa cabur lain juga. Kalau mau tuh gimana? Amin. Kekuatan doa. Amin. Udah gue aminin aja. Sama nih Bang. Ya amin lah gitu kan. Karena kan kita aminin kan, Bang, ya. Kalau kita jadi sejarah-sejarah cakep tuh nulisnya. Karena sejarah mencatat ini raihan medali kita terbanyak ini di 2008 dan di 2020. Sebetulnya gini, Bro. Kalau lo ingat kan ada ilmu namanya cocokologi kan. Nah, cocokologi itu biasanya dikasih setelah. Ya kan? Kalau sebelum dibilang nanti prediksi. Ini loh, bukan beda prediksi motor beda. Jadi kalau cocokologi biasanya kalau ini nanti dicocok-cocokin semua ya kan. Tapi kalau sebelum kalau ada yang bilang prediksi, kalau saya bilang itu doa. Jadi doa, harapan gitu. Kita berharap, kita harus optimis. Bukannya kita takabur gitu, bukan kita over confident, bukan gitu, tapi kita menyampaikan doa harapan masyarakat Indonesia terhadap para atletnya tanpa memberikan beban tambahan. Karena mereka betul-betul harus relax, harus maksimal. Dan atlet kalau udah berangkat ke sana, apalagi atlet-atlet profesional mental juara itu nggak ada tuh istilahnya, seri aja nggak mau, menang maunya menang ya, menang harga mati. Saya ingat banget Eko Yuli itu bukan satu dua kali gitu. Kadang waktu itu saya ikutin dia, orang yang sedih dapat perak di Olimpiade. Saya sampai peluk dia. Sedih dapat perak. Kamu dapat. Soalnya targetnya emas dia, Bang. Kan targetnya emas gitu kan. Kok kamu dapat perak kok di Olimpiade ini? Ini bukan SEA Games, saya bilang. Ini bukan Asian Games. Ini Olimpiade. Bilang iya Pak, tapi saya pengen banget dapat emas. Itulah mental juara. Dan semoga itu terjadi di Paris 2024 ya. Amin, ya Allah, amin. Jadi kalau di Beijing sama di Sydney itu kan kita dapat 6 medali, paling banyak sepanjang ikut sertaan kita nih. Paris, jadi harusnya bisa ya, optimistis. Amin, ya Allah, amin. Amin, udah, amin kita, apapun yang kita aminkan. Karena melihat, kalau di atas kertas kita coret-coret gitu ya. Kita tulis-tulis gitu kan, wah ada potensi dari 5 cabang olahraga, yang ini bisa dapat ini, yang bisa dapat ini, kan namanya juga ngecak ya kan, ngecak gitu kan. Ngecak bukan putar malam bro, ya kan. Ngecak ini, cek. Wah, bisa nih. Gitu. Jadi, mestinya potensi baik itu emas, perak, perunggu itu paling besar. Mestinya. Dan harapannya itu semoga anak-anak para pejuang merah putih ini bisa tampil maksimal, peak performance. Banyak yang underestimate sama badminton. Saya dari saya dari awal saya selalu sampaikan sama mereka, saya paling confident sama badminton.
gitu. Karena saya tahu badminton sampai hari ini belum pernah mengecewakan kita, gitu, apapun hasilnya. Lebih sering kita yang mengecewakan mereka ketika kita tahu hasilnya, ya kan? Iya kan gitu. Kalau menang tepuk tangannya dikit, kalau salah dikit, waduh, teriak-teriaknya lama gitu. Julid. Apalagi badminton lovers Indonesia ini kritis-kritis sih. Nggak fair lah menurut saya. Jadi kita harus tetap biar bagaimana mereka bangun tidur latihan, ya kan? Hari-hari hidupnya latihan, mengorbankan masa mudanya hanya untuk kita semua gitu. Saya ingat saya di acara yang apa namanya acara kita tuh? Oh, podcast NOC paling keren sedunia itu ya. Itu Rio Waida bilang, saya kesel Pak, kata Rio Waida. Kenapa? Karena masa muda saya orang-orang pada main, pada kumpul-kumpul. Yeah, yeah. Saya enggak, saya harus latihan. Dan ternyata itu dialami sama semua atlet yang lain gitu. Yeah. Sama seperti Eko, begitu bicara sama seperti Bernard gitu. Mereka enggak ada waktu untuk duduk-duduk, kumpul-kumpul, main sama temennya apa segala macam. Hidupnya latihan. latihan gitu. Sepertinya untuk diri sendiri tapi untuk kita semua. Khusus bulu tangkis nih Bang, ada nggak yang curhat pribadi gitu? Karena kan mengingat prestasi bulu tangkis Indonesia kita ini selama panjang 2023-2024 ini banyak banget dikritik gitu. Atlet-atlet yang bahkan tampil di Olimpiade pun sering banget diserang gitu, baik di media sosial ataupun juga ketika bertanding. Ada nggak yang curhat langsung nih? Kalau curhat, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri saya untuk bangun emotional bonding dengan para atlet. Saya nggak mau ada batasannya gitu. Jadi bukan cuma badminton, semuanya gitu. Jadi apalagi balap sepeda lah. Kalau balap sepeda sebagai kita berusaha semaksimal mungkin supaya nggak ada batasan gitu. Nah sama di badminton juga seperti itu. Di semua cabang-cabang olahraga yang pernah bersama-sama kita berusaha membangun emotional bonding. Tapi gini, jiwa mental juara itu kan beda ya. Mental juara itu kan petarung, nggak cengeng, nggak ngadu gitu. Kita tahu mereka punya masalah, ya saya deketin, saya tanya aja belum tentu dijawab. Tapi kalau nanya benar keluar juga, ternyata ini. Dan itu kita nggak boleh jaji gitu, nggak boleh menghakimi. Gitu. Kenapa? Karena emang lo tahu apa? Iya, gitu. Kita nggak tahu perjuangan mereka, gimana strugglingnya mereka. Gak tahu, dan nggak ada, bro. Gak ada atlet yang pengen kalah tuh nggak ada. Gitu. Ah udahlah, gue kalah aja gitu. Kalau dia pengen kalah, ngapain dia latihan terus? Iya. Gitu. Ngapain dia korbanin hidup yang begitu besar hanya untuk kalah gitu? Semua atlet pengennya menang. Tapi situasi di lapangan itu kan semua sangat dinamis. Olahraga kan sangat dinamis. Nah. Bedanya orang yang mengerti olahraga sama yang tidak mengerti olahraga adalah cara pandang. Kalau orang yang mengerti olahraga, dia akan menghargai proses. Kalau orang yang tidak mengerti olahraga, dia hanya menghargai hasil. Taunya hasil. Yang penting menang aja. Dodol katanya kan. Oh, kalah sih. Orang nangka lo bilang dodol. Gitu, kan. Jauh banget bentuknya gitu. Jadi prosesnya itu ya kita ikutin. Gitu, kita hargain. Lihat, saya lihat teman-teman kalau yang paham olahraga ya, gitu, dia mau kalah mau menang pada saat ketemu sama atlet itu harus memberikan semangat gitu. Karena kiamatnya belum nyampe, belum selesai. Sampai udah selesai aja atletnya udah set, gue berhenti, ternyata dia belum berhasil, ya kita harus kasih contoh supaya untuk atlet yang lain. Karena ini yang berkelanjutan gitu. Bang, kalau kita kan sudah lihat ya proses masing-masing atlet ini sudah sangat maksimal gitu sampai ada di titik ini, 29 atlet pergi ke Paris nanti. Bang Oklu sendiri sebagai presiden NOC punya target pribadi nggak? Kita akan finish di urutan keberapa nih di Paris 2024? Target pribadi abang deh? Belum di sana ya, gitu. Kita, saya sadar diri lah gitu. Saya sadar diri bahwa itulah PR besar. Saya senang pertanyaan lo. Gitu benar, saya senang ini boleh nih. Oke. Ya, tolong dicatat deh, pertanyaannya bagus. Kita belum menempatkan size M di resi. Size M. Berani-berani ya. Gagal lo, gua aja belum dapat. Berarti jersey kita bagus. Dit, jersey bagus dit. Dipuji sama dia dit. Tadi udah gua suruh catat namanya tadi. Jadi lu Pak ada pertanyaan ya. Jadi abang. Jadi kita ini belum menempatkan Olimpiade pada tempat yang sebenarnya. Belum. Gitu. Kalau kita lihat dari urutan negara,
negara nomor satu populasi terbanyak di dunia sekarang adalah Cina. Ya, India salah. Oh iya. Ya udah ganti ya. Udah ganti. Dulu Cina sekarang salib. India. Poinnya berkurang ya. Yang kedua, yang kedua Cina, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Kalau kita lihat dari apa? Keikutsertaan ya, kalau Amerika sama Cina enggak usah diomongin lah ya. Enggak, tapi ternyata India juga gitu. Saya cek kemarin India itu 115 atlet. Itu 115 dan kita hari ini 28 atlet. 29 atlet. Nah, kita 29 itu kan masih jauh. Artinya apa? Indonesia ini masih banyak PR-nya untuk mendorong supaya Indonesia bisa sama seperti urutan Indonesia di populasi dunia. Karena kan olahraga itu harusnya jadi benchmark, jadi etalase apa membangun sumber daya manusia dari Indonesia gitu ya. Kita lihat kalau tiga negara di atas kita ini ternyata sudah ada di sana, kita belum, ya kita harus push. Gimana caranya? Ya harus fokus. Fokusnya sama sama Olimpiade. Kalau kita mau ke Blok M, ya kan dari kantor CNN ini, nggak bisa naik bus yang lewat Ancol, gitu ya kan? Ya kan gitu. Muternya jauh banget gitu. Harus cari yang paling shortcut, gitu. Yang paling pendek supaya nyampe Blok M-nya cepet, gitu. Nah ini yang terjadi sekarang. Malah dia nggak tahu itu sebetulnya lewat Ancol atau lewat mana, yang penting bisa nyampe Blok M. Gitu kira-kira lah analoginya gitu. Analoginya gitu banget. Iya. Tapi sebetulnya sekarang hari seperti ini tuh semuanya sudah cukup clear. Kita tinggal ngikutin aja, ngikutin tahapan-tahapannya, kita bisa masuk ke domain itu. Secara kapabilitas itu sangat memungkinkan. Ada 33 cabang olahraga yang Olympic number. Dan di Indonesia semuanya cukup dominan gitu, tetapi tinggal patternnya aja. Kalau patternnya itu diikutin, goalnya adalah ikut di Olimpiade, saya yakin pasti kontingen kita cukup besar. Kemarin aja ada beberapa yang sudah hampir-hampir juga, tapi ya belum dikit berhasil. Lagi. Ya ini dikit lagi, kayak taekwondo kemarin dikit lagi, volley kemarin dikit bakar lagi, sepak bola dikit lagi. Bayangin kemarin kalau sepak bola. Wah itu kontingen tambah banyak gitu. Tambah 11. Tambah kusut gitu di situ ya kan. Aduh. Iya bro, lu bisa bayangin kalau sepak bola lolos berapa banyak orang Indonesia tuh kan. Waduh. Gue kemarin lihat persiapan di NOC masuk-masukin ini kitnya kontingen kan. Gila PR banget ini. Jersey sendiri, ini sendiri. Ya itu udah biasa lah. Kan kita kalau setiap multi event itu kan emang jadi tugasnya, emang tugasnya teman-teman dari CDM sama NOC Indonesia lah gitu. Itu bagian dari apa, bagian dari, kan hidup itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu kan. Ini kan bagian yang wajib-wajib nih kan, Olimpiade, Asian Games, SEA Games ya kan, itu kan bagian yang wajib-wajib. Nah itu ya terus kita memang udah kesana semua gitu. Paling ribet ngurusin apaan sih, Bang? Paling ribet ngurusin apa? Tamu. Tamunya maksudnya gimana? Ya tiba-tiba minta tiket doang gitu, Bang. Kalau tiket yang kita siapin juga ya, kalau memang ada gitu. Cuman gini, untuk menjelaskan bahwa ini Olimpiade, ini bukan SEA Games. Itu susah gitu. Emang permintaannya apa sih? Aduh, gitu yang bikin lo. Ya kan tiba-tiba ujuk-ujuk orang datang, ada nggak tiket? Ya yang jual tiket kan bukan kita. Tapi kita udah dari jauh-jauh udah antisipasi. Kita udah sampein bahwa tiket itu dijual dengan segala macam bentuk regulasi yang mereka buat karena keterbatasan tempat gitu kan. Nggak mungkin kapasitas tempat 1.000 dijualnya 2.000 nggak mungkin gitu kan. Nah mungkin sih sebetulnya besar mungkin ya, karena mainnya bisa beberapa kali kan. Jadi mungkin lebih dari kapasitasnya, tapi paling nggak kita udah sampaikan bahwa NOC bisa memfasilitasi untuk beli tiket, untuk apa, segala macam, sama seperti akreditasi. Itu juga ini bagian yang harus lebih apa hati-hati menjelaskannya supaya apa, supaya jangan ada yang tersinggung. Akreditasi selalu kita sampaikan bahwa akreditasi itu jumlahnya 50% dari jumlah atlet. Gitu. Berarti cuma 15 lah maksimal. Ya, jadi kalau atletnya 30, akreditasi 15. Tapi ya kan, tapi kayak ini berlaku untuk laki dan perempuan. Oh, gitu ya. Iya, jadi kayak sekarang atlet yang satu laki-laki, dua perempuan. Berarti dapat pelatih satu untuk laki-laki, dapat pelatih satu untuk perempuan. Dapat lawan tanding satu, dapat
apa dapat lawan tanding satu juga untuk perempuan sama dapat official. Jadi kurang lebih untuk 3 atlet atau 4 atlet itu 5 official tapi yang satunya ekstra. Mm-hmm. Gitu. Jadi 4 official. Itu berlaku dengan rumusan yang memang udah dikasih dari IOC. Nah, tapi kita ngejelasin kan harus hati-hati, harus pelan-pelan. Mm-hmm. Gitu. Orang akan tanya, "Kok satu atlet officialnya bisa 4 atau 5 gitu?" Mm. Ya, atletnya siapa? Rio Waida. Ya, Rio Waida wajar. Kenapa? Karena di sana kita nggak ada headquarter. Kan di Tahiti kita nggak punya headquarter. Bahkan kedutaannya pun bukan merujuk pada kedutaan Perancis. Tapi dekat kepada kedutaan, wilayah kedutaan kerja Amerika atau New Zealand, umpamanya. Nah, terus kita nggak punya headquarter, kita siapin sama mereka. Jadi Rio itu officialnya 4, satu orang. Tapi di sisi yang lain, kenapa ini atletnya 3, yang ini 4, officialnya sama. Ya memang sama. Kenapa? Karena jumlah laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya 2, itu artinya tetap official 1. Laki-lakinya 3, kan nggak mungkin orang official 1,5 kan nggak ada kan? Ya, kan? Ya, jadi tetap 1, tapi kalau 4, 2. Jadi kayak badminton, ada 4 laki-laki gitu ya. Ada 4 perempuan maksudnya, ya berarti official pelatih 2. Oh itu banyak, itu aturan-aturan dari IOC yang mungkin banyak orang belum tahu ya bang. Oh iya itu tapi semuanya bisa dibaca sih gitu. Semuanya emang ada ininya. Jadi orang kalau bilang wah ini gini-gini ya, tinggal baca aja sebetulnya. Di situ ada semua. Iqra kan? Ya bang. Iqra bismirabbikal ladzi. Tapi kan ngomong-ngomong nih bang Okto, ini kan pengalaman olimpiadenya bukan sekali dua kali ya. Mendampingi Indonesia gitu, baik ya, sekali sebagai... dua kali sih bro, sekali dua kali, ini yang ketiga. Ya ketiga kali nih berarti, dari tiga kali olimpiade nih bang, kan di olimpiade itu suka ada aja hal-hal nyeleneh ya, aturan-aturan nyeleneh gitu. Misalkan tahun ini deh di Paris katanya di pemberitaan nih, rame soal adanya ranjang anti-seks gitu. Sudah ada itu, di Tokyo, itu pertama kali di Tokyo. Iya ini kan vendornya sama kan sebenarnya, vendor iya, kasurnya. Iya, kasurnya, itu kasurnya pakai kardus. Memang separah itu ya? Apa? Seks di Olimpiade itu? Memang ini kan sebetulnya bukan separah itu, memang campaign kali. Kan balik lagi Olimpiade itu kan harus dilihat sebagai platform. Ini bukan hanya olahraga, tapi lebih kepada lifestyle, lebih kepada movement, pergerakan Olimpiade, Olympianism, gerakan Olimpiade. Gerakan Olimpiade itu apa? Membuat orang lebih sehat, membuat orang lebih bahagia, membuat orang lebih damai, gitu, membuat orang lebih kuat, gitu kan? Ini kan semua gerakan gitu. Nah, setiap Olimpiade ini mohon maaf gitu ya, tapi ini faktanya, memang diharuskan, diwajibkan untuk menyiapkan alat kontrasepsi laki-laki. Ya. Yeah. Betul. Jangan oya lah, lu juga tahu waktu itu lu bagi-bagi sama gua. Kalau menurut gua ya oya aja. Tapi benar, emang karena itu ada di mana-mana. Benar, di Rio itu ada 450.000 kondom disiapkan, nah, dialokasikan. Nah, nyebut dia kan, ya kan? Nyebut dia. Ya, ya, gua udah pakai kode-kode, ya kan? Gitu, gua sempat, ini kan. Itu di, ada di dining hall, ada di setiap apa, di setiap apa segala macam. Emang itu salah gua. Termasuk di Asian Games. Saya waktu itu inget, Pak Wapres, Pak JK waktu itu, ini apa ini ada pengadaan kondom? Memang diharuskan. Ya tapi kan kita kan negara yang beriman apa segala macam. Ya tapi diwajibkan gitu kan. Akhirnya yang kita lakukan, termasuk di tempat saya di Asian Para Games, kita tidak umbar gitu, tidak kita terbuka, tapi kita distribusikan langsung kepada CDM-CDM. Tapi karena itu kewajiban dari multi event. Setiap multi event memang harus ada menyiapkan itu untuk mengantisipasi, karena ini balik lagi bukan tentang seksnya yeah, tapi tentang movement-nya, bahwa ini harus kalau sampai terjadi sudah ada antisipasi. Dan kalau nggak salah Rio juga itu sebagai antisipasi virus Zika waktu itu ya. Ya maksudnya Zika nggak ada hubungan sama itu. Gitu. Kalau yang saya baca sih di 2016 sama di Sydney juga itu. Bukan sebagai... kalau yang Tokyo, maksudnya yang Tokyo untuk yang tempat tidur itu, tempat tidur kardus itu, satu mungkin green sekarang kan isu yang terus green. Ini adalah go green apa. Nah ini diteruskan. Nah terus tetap yang lama itu tetap ada semua gitu disiapkan, tapi sekali lagi message-nya itu adalah Olympianism itu adalah sebuah gerakan. Gerakan yang untuk menjaga orang menjadi lebih bahagia, lebih sehat, lebih kuat.
Dari 450 ribu alat lebih kontrasepsi damai. Di Rio itu, teman saya ini dapat berapa banyak, Bang Otis? Ada. Gua nggak tahu, fokus liputan. Bukan, ini sebetulnya jangan lihat dari ukuran berapa karet. Ya itu kita ngeliat dari desain logo Olympic ringnya itu ya kan koleksi kolektif oh iya koleksi lain itu koleksi ini bener kan jadi logo lima ring itu logo lima ring itu kan hak patennya milik IOC ya. Gitu jadi itu ditempel di mana aja laku termasuk di bungkus di kemasan gitu kan jadi kolektor item gitu kan gitu. Ini juga ya udah habis sejam nih. Jadi intinya Bang, sejauh ini Olimpiade Paris 2024 sudah menghitung hari, persiapan kontingen merah putih on the track semua Bang ya, aman ya Bang ya? Insya Allah tentunya kita nggak intinya kita minta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia karena itu yang paling kita perlukan gitu di lain sponsor. Masih aja nyelip. Iya, 6 minggu. Iya, lumayan 2 minggu lagi. Iya, lumayan. Masih bisa masuk. Masih bisa. Pokoknya sampai di sana masih gue buka pintu. Ya, gitu. Tapi saya alhamdulillah sekarang ini responnya cukup positif gitu. Banyak banget kita produk-produk lokal gitu. Bahkan ada yang nanti quote-unquote nanti akan kita umumkan sebagai kejutan yang berikutnya gitu. Itu antusiasme kepada Olimpiade cukup tinggi gitu. Dari artinya dimulai dari Didit Foundation, terus dimulai dari produk asli Indonesia yang perhiasan itu, terus udah gitu ada lagi produk S itu yang kemarin habis launching ternyata juga dari Indonesia, gitu, pabriknya di Indonesia. Ini wah, jadi nggak malu-malu amat kita ini kan datang ke sana juga kan, kita biar bagaimana sebagai etalase gitu. Kita ini negara besar, Indonesia itu negara kaya, Indonesia itu negara kuat. Negara hebat, nggak mungkin kita datang ke sana culun, ya kan? Kita harus tampil gagah, kita harus tampil perkasa, gitu. Nanti masalah hasil, insya Allah dengan doanya masyarakat Indonesia, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Tapi sebelum itu, kita datang juga nggak boleh gembel, harus gagah, perkasa. Ini yang datang adalah pasukan merah putih. Harapannya tentunya kejutan, ultimate kejutannya itu adalah tadi ya, medali emasnya bisa lebih dari 2. Amin. Amin. Tapi satu lagi nih sebelum kita tutup ya. Dulu sejam nih. Enggak apa-apa. Ini penting soalnya. Setelah Olimpiade ini kan Indonesia juga. Semua juga dibilang penting ya kan. Emang ada bagian mana enggak penting? Setelah berarti ada omongan lo yang enggak penting. Bagian ya, mana yang tadi yang disebut-sebut tadi itu ya kan. Setelah Olimpiade ini kan kita juga bersiap. Masih ada? Masih ada? Apa? Yang 2016 masih ada. Ini mau nanya, Bang. Ada nih, Bang. Udah bunyek. Ya dulu gua mau nanya, bentar dulu. Setelah Olimpiade ini kan kita juga bersiap jadi tuan rumah event-event internasional ya. Olahraga juga salah satunya. Termasuk Olimpiade juga. Ya, amin. Tapi yang terdekat ini ada Combat Games ya, Bang? Oh iya, kemarin itu saya lapor sama Pak Prabowo gitu ya, sebagai presiden terpilih. Karena kebetulan Pak Prabowo juga presidennya pesilat. Pencak silat itu kan Heritage Indonesia itu jadi ada dua cabang olahraga yang berasal dari Indonesia. Yang pertama tentunya pencak silat dan sepak takraw gitu. Ini dua-duanya Indonesian Heritage nih gitu. Jadi kita mau ini gimana caranya supaya kita menjadi kebanggaan di Indonesia juga, tapi belum direkognisinya sama IOC. Nah, saya kemarin saya lapor Pak. Ini ada shortcut tadi yang jalan tadi mau jalan ke Blok M itu kan shortcut nih. Ini nggak lewat Ancol nih Pak. Nggak, ini Pak. Ini pakai Google Map tuh Pak, kan gitu kan. Ini bisa potong jalan. Gimana caranya? Kita jadi tuan rumah World Combat. World Combat itu event multi event bela diri semua cabang olahraga yang direkognisasi sama IOC. Nah, kalau kita jadi bela diri kita dorong pencak silat dan sendiri pencak silat akan jadi recognized sport by IOC. Sehingga ke depan itu bisa kita dorong lagi sebagai demo sport di Olimpik yang selanjutnya gitu. Itu 2027 ini ya? Cara efektif nih gitu supaya nggak muternya lewat Ancol lagi ya kan gitu kan. Kayak forerunner nih. Ini ke Blok M ya. Ini ke Blok M pakai forerunner pakai Google Map ya udah pas deh ya kan gitu kan. Oke. Okay. Gitu. Itu rencananya kapan tuh Bang Combat Games itu? Insyaallah 2027 ya. Kita 2027. Secara resmi memang belum gitu. Belum tapi kita udah komunikasi. Dan antusiasnya juga cukup tinggi, tapi mudah-mudahan dinamika di Indonesia ini bisa kita selesaikan. Karena untuk jadi tuan rumah acara-acara besar, tentu ada konsekuensi-konsekuensi juga yang harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga
sport as neutral zone, no discrimination and no racism. Amin. Oke, terakhir boleh dong kasih tahu pemirsa kita nih doa singkatnya Bang Okto untuk kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Silakan Bang. Ke bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Indonesia ya Bang. Lo ngomong pemirsa ini, tapi kenapa ngeliatnya ke dia ya? Oke sini. Oke sini. Kamera gue ke situ tuh. Kalau ke sini ngeliat Ibas gue ya kan. Kelihatan dia nggak kelihatan? Bas, ngomong Bas. Hah? Ini lu maju. Boleh, dadah. Oke, silakan Bang. Ya, setiap atlet itu pasti cita-cita terbaiknya adalah bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade. Dan ketika mereka mendapatkan medali emas, tentu dilewati dengan sebuah proses yang panjang, karena Olimpiade itu sekali lagi bukan seperti Asian Games atau SEA Games yang serta-merta bisa langsung ikut. Tapi butuh proses yang panjang dan menunjukkan bisa lolos kualifikasi, itu adalah satu hal yang pertama. Dan bisa mendapatkan medali adalah hal yang kedua. Bisa mendapatkan medali emas, itu adalah hal yang paling luar biasa bagi para atlet. Tapi itu semua pasti tidak mungkin bisa dilakukan tanpa doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Saya Reja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, dalam kesempatan ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia supaya para 29 atlet kita yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan akan menjaga nama baik kita, menjaga merah putih untuk merebut semua medali-medali, baik itu perunggu, perak, maupun emas yang ada di Olimpiade Paris 2024. Amin. Salam olahraga. Jaya. Inovasi Indonesia. Paling keren sedunia. Paling keren sedunia. Potong poin nih, gue udah potong poin. Udah deh, udah 1 jam, silakan tadi gue yang buka, serang. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua NOC Indonesia, Reja Sabto Oktohari. Banyak sekali insight ya, banyak sekali harapan dan doa agar Indonesia dapat yang terbaik di Olimpiade Paris. Sampai jumpa lagi di Si Paling Sport episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you.